weh. Peminat Raja Lawak ni ramai. Yelah, nak masuk tu ramai nak tengok live kan. Okey, kita baca lagi SMS-SMS yang terakhir. Apa lagi, Mak Nuril? Untuk jika diberi peluang ni, kita terima daripada Man Kepong. Man kena kepong dah kau. Kata Man, jika saya diberi peluang menjadi kaya. Kau nak kaya je. Saya akan suruh isteri saya berhenti kerja. Kesian kat dia bekerja. Lepas tu nak jaga anak lagi. Buat kerja rumah lagi. Tambahlah tengah mengandung sekarang ni. Seronoknya dengar suami punya niat yang baik. Suami pun kena ingat dia menyiapkan tempat untuk isteri, kemudian kemudahan. Jadi kalau dapat menangguh tu, Allah bagusnya. Buka rumah tempat tinggal, lepas tu suruh isteri duduk rumah. Alah, jaga makan minum. Cukup bulan lah bagi duit. Bagi duit. Alah, seronok. Yang tak bahagia tu bila dah buat benda tu semua, tiba-tiba buat hal. Kau ni tak ada kerja lain. Yalah, orang lelaki selalu gitu, dah ada duit lebih je, siap. Ha, top up lagi. Dia tu ada duit lebih. Dia tengok seorang abang. Dia tengok iklan. Mana ada sale. Offer sale semua. Semua je. Sampai dah pening lelaki dia tengok. Eh, mana aku ada? Dia dah dulu. Itulah dia, ya. Suami-suami, hargailah isteri. Memang. Kerana dia lah menjaga anak kita. Siapa lagi? Bagi duit pada isteri tu. Itu lebih baik. Tapi bila nak pakai, beli duit minyak, baru minta kat isteri. Isteri pun bagi RM50 je. Ngam-ngam je untuk minyak dengan makan. Janganlah ada duit beli barang rantai. Sungguh hadiah lah. Barang dapat. Tidak lah ingatkan. Habis duit belanja. Juga SMS daripada Johan Arif. Kenapa? One High Company Tawau Sabah. Wah, SMS Tawau Sabah ni. Hai Tawau. Ya, kita pergi Sabah, Pak. Kalau saya diberi peluang kembali, saya akan kahwini kekasih pertama saya dulu. Kenapa dulu? Iaitu merangkap guru pelatih ketika saya form 6. Eh, cikgu kau pun kau nak kahwin ya. Betul lah kau. Apakah daya ketika itu saya slow bab couple ni. Dan erti perkahwinan waktu muda. Aduhai cikgu ku sayang, di manakah kau di saat ini? Dah cikgu kau ni Johan dengan cikgu pun. Kau nak try? Silang tang kono. Tak boleh. Itu cikgu yang mengajar kita. Ya, kalau apa sah? Kenapa? Sekarang dulu memang orang suka ngorak cikgu. Tapi zaman sekarang kan cikgu ngorak anak murid. Walaupun bukan cikgu, tapi iyalah, boleh mengurat student. Pasal ialah cikgu tu tengah study. Okay, dan, kenapa ya? Kenapa awak sekarang suka student walaupun dah umur? Salah aku. Peliklah. Tak faham. Mungkin tak cukup pelajaran. Akhir sekali SMS yang terakhir dari Z Kulim Kedah. Kalau diberi peluang, aku nak sangat uji Ahmad Daud bersama dengan Sinar Pagi. Apa kata aku mana pintu berdua? Ni begini yang ini, mana pintu itu kan kakak tiri kau. Kakak yang paling disayangi kau sajalah, aku dah malas lah. kenapa mak begitu sekali? Bukankah mak sayang sangguh pada kau, kakak Oji? Hutang duit lipstick aku pun tak dibayar. kalau katalah kita telefon Oji Mandaud sudi, apa salah? Yalah, jadi tetamu kita, mana tahu satu hari nanti kan. Siapa nak jaga anak dia? Tapi kita tak tahulah meja konti ni terbelah ke tidak ke kan. Cara dengan yang baik Zee nanti insyaallah lah. Kita temukan balik kakak tiri dengan adik tiri. Ya, dah berubah muka dia. Baiklah. Maklumlah anak angkat. Terima kasih kepada anda. Itu saya SMS yang sempat kita bacakan. Yang lain tu minta maaf banyak-banyak. Terima banyak. Kasih kerana sudi ngantuk. Ya, nak bersenam, stand by bersama banyak sebentar lagi. Ini dia Osman Hamzah, Gadis Melayu, Sinar Pagi. Hai, Pono.